Halo guys, ketemu lagi sama gue Angki Prasoso di Angki PS Ngegame. Sekarang gue mau main, lanjut ya main Dread Out. Kemarin kita udah ketemu Sundel Bolong dan saya berupa sekarang. Kita lanjut. Ya, teman-teman, langsung aja. Oke. Ada ruangan di sini. Topi SMA. Siapa yang masih SMA masih punya topi? Musiknya tuh agak-agak suara angklung. Aku tahu kamu. Kepencet. Nanti aja kita baca. Sekarang kita lanjut ke mana nih? Gue bingung, biasanya WC tuh tempat yang paling serem loh, tapi di sini nggak ada apa-apa malah. Halo, ada yang lagi main angklung? Di komputer nih, lab atau? Oh, ini ruang guru. Ruang guru men. Ini ada gambar biasa anak sekolahan. Lah ini, oh yang developernya pasti. Developer tau kan pembuat game. Pasti. Ruangan kepala sekolah, Epsek, di kepala sekolahnya. Pintu lemari ini terkunci. Oh, petunjuk harus kita lihat pakai kamera, bro. Tunggu dulu. Wow. Ada darah mengarah ke lemari. Lihat kan? Tuh, tapi kalau nggak lihat, nggak pakai kamera, nggak kelihatan. Darahnya berasal dari tembok. Di sini ada ruangan. Pasti sini darahnya nih. Tuh kan benar, bukan gua. Dia nembus. Thank you.
panjang rambut, banyak gunting. Ini maksudnya kepala sekolahnya doyan koleksi gunting sama rambut cewek atau gimana? Atau suka dandanan cewek? Ini ada baju-baju cewek, ada penjahit, ada jahitan, mesin jahit, ada kaca yang biasa di tempat-tempat ganti baju gitu atau foto, kan ada kaca tiga begitu buat melihat tiga sisi. Goblok. Ih, gila, serem banget. Pencet, itu gue dikain tadi. Nah, lu. Di foto tadi yang kepala sekolah, berarti kepala sekolahnya nih jadi setan. Kok gak kena? Kabur. Hilang. Nah. Ada suaranya, cek, suara gunting. Gimana pak dia? Itu tuh. Oke. Listening, I will defeat you. Oops. Main belakang. Oke, suaranya masih kedengeran. Di depan. Yuk, foto. Sada. Belakang tuh. Hilang dulu. Oh tidak, suaranya berhenti. Oke, lanjut. Belakang nih. Gak kena. Astaga. Sorry. Can't beat me. I will fight you and beat you out. Belakang. Astaga. Biarkan mama. Cabut. Yuk. Cepet. Wow, ngamuk. Yuk, foto. Awas, ngamuk. Awas, kita harus teliti. Dia semakin menggila. Nah. Depan. Oh itu dia.
ini bisa berguna untuk menggunting kunci yang ada di kalung si babi. Boleh dicoba. Where are you, babi? Tuh, boneka yang di sini hilang ya. Tadi dia ada di sebelah boneka anak kecil yang tadi. Makanya gua agak bingung. Tuh boneka bisa pindah-pindahan. Aneh tapi nyata. Dengar suara dengkurannya. Oh, tidur. Ini kesempatan. Apa dulu? Slow down, Linda, slow. Oke, dapat. Sekarang kita kemana coba? Kunci kayaknya buat buka semua pintu tertutup. Oke. Gak bisa dibuka. Oke. Dan di sini ada banyak kecoa. Oke. Jalannya tertutup. Satu-satunya jalan melewati kerumunan kecoa ini. Oke. Masuk. Set suaranya begitu nak. Terpandu. Hah? Lagi lah. Gede banget. Kabur. Buset. Wikipedia telah diperbarui. Wah. Yah. Kok mati sih? Tapi Ghostpedia-nya dapet. Apa-apa. Gila bayangin, segede itu setan. Pigment merah menandakan kehadiran entitas supranatural. Tadi bisa dikalahin apa enggak ya? Yang gede itu. Nah, kita balik lagi. Dia akan muncul lagi. Teman-teman di sini lihat dulu ya. Tadi apa sih? Demit lorong. Oh, the demit. Sejak diutus makhluk menyeramkan ini ditugaskan untuk menjaga sebuah lorong tersembunyi. Selama bertahun-tahun ia menjalani hidupnya dalam kesunyian demi menjaga rahasia pemiliknya. Sugoi. Tem doang. Tuh, nutup lagi. Ini gak ada jalan nih kayaknya. Gua yakin kalau kita maju gak akan ada finishnya. Tapi kita harus temuin pintu yang benar. Ya, semua pintu begini pasti.
puzzle. Oh iya, manfaatkan kamera. Tanam star it's oh ho ho ho. Oh ho ho ho. What is this? Oh. Ada kecoa. Nih, balik ke tempat awal. Oke. Kita pakai kuncinya buat keluar. Yes. Akhirnya kita keluar, teman-teman. Bukan yang ini. Tapi ntar dulu deh. Nah. Si kutu kupret pindah kemari dan teman-temannya. Si kutu kupret dan dua boneka dan pisau. Dan bangku-bangku yang disusun untuk menyaksikan. Sepertinya ada konspirasi. But what? Yeah.
to be continue teman-teman. Gimana ya? Keren ya. Dan masih bersambung, masih ada lanjutannya lagi kayaknya. Kita harus download atau beli game yang selanjutnya buat lanjutannya. Ini game Indonesia ya, keren. Menurut gua keren, banyak apa? Petunjuk-petunjuk dan kayak tadi tuh ada adegan kayak boneka yang ngumpul gitu, terus ada pisau di bawah, terus kita mau keluar pisau aja dilempar, itu keren banget. Pokoknya ini game Indonesia yang top, kalian harus coba. Bagi yang takut horor, takut game horor, gak usah takut lah, mainnya siang-siang. Ini game Indonesia, kita harus coba, harus ikut merasakan lah, harus gimana ya, harus mendukung supaya game-game dari Indonesia makin banyak nanti. Bangga dong kalau ada game yang keren kayak gini dari Indonesia dimainin oleh seluruh orang luar negeri. Kita support, oke? Okay? Mungkin gue bakal lanjut ke Dreadout yang kedua. Ya, mainnya juga bakal siang-siang karena kalau malam banyak orang di rumah gue pada tidur, ntar gue berisik sendiri kan gak enak. Oke okay, teman-teman, apapun yang kalian lihat di video gue, misalkan ada sesuatu yang ingin kalian komentarin di bawah, dan jangan lupa like video ini, subscribe untuk berlangganan supaya nanti kalau ada video baru kalian bisa tahu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya, see you, say ya, yo.